Halo guys, dengan Mian Budikit di sini dan kami kali ini selesai lagi untuk project mobil yang ke beberapa kalinya ya, udah puluhan mobil nih untuk mobil Land Cruiser yang kita selesai melakukan pengupgradean. Dan mobil ini datang dari yang dimana ciri khas makanannya itu adalah rendang guys. Nah, kalian udah pasti tahu yaitu dari Padang. Jadi kita juga pernah nih untuk customer dari Padang, yaitu dulu mobil Alphard, dan teman-teman yang pengen juga lihat pengerjaannya bisa klik link ada di atas. Dan mobil ini kemarin itu datang ditarik towing ke workshop kami untuk melakukan pengerjaannya. Jadi sebelumnya bapaknya juga sudah datang ke bengkel kami, sudah konsultasi untuk melakukan pengupgradean, layak nggak sih mobil Land Cruiser ini diupgrade. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya, dan nanti di akhir video kita akan menunjukkan cuplikan kepada kalian before dan juga after. Kira-kira itu perubahannya itu sedrastis mana sih untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Oke, ini sudah kita upgrade menjadikan dengan versi model tahun 2021 yang facelift punya, tetapi kita upgrade ke tipe custom tertingginya lagi, yang itu full spec ya, dipandukan dengan limgen pilot guys. Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk step pengerjaannya seperti apa nih? Nah, kalau untuk pengerjaannya sendiri di bagian depan ini, kap mesin, fender, semuanya ini kita bongkar total semuanya guys. Pengerjaan mobil ini lumayan cukup makan waktu ya, tersitanya karena satu, spare partnya lumayan banyak diganti, dan selain itu juga setelah kita melakukan pembongkaran kita harus melakukan fitment ataupun melakukan penyetingan. Nah, penyetingan seperti ini sangat penting sekali supaya ketika hasil jadi itu benar-benar maksimal dan juga perfect sekali untuk di bagian parts yang kita kasih yang terbaru ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya pada saat pemasangan ya, fitment-fitment seperti ini dari mulai kap mesin dan juga di bagian fender, nilai presisinya ini harus benar-benar sama seperti original. Nah, makanya lumayan tercita makan waktu untuk pengerjaan ini, kurang lebih sekitar 1 bulan ya untuk mobil LC seperti ini. Dan selain itu juga kita harus mencocokkan di bagian antara fender dan juga di bagian pintu. Fitment-fitment seperti itulah yang benar-benar kita harus jaga. Nah, supaya ketika mobil selesai seperti ini, jadi benar-benar hasilnya sudah rapi ya, tidak ada di bagian gelombang-gelombangnya. Kalian juga bisa lihat catnya tuh benar-benar wet gloss banget ya, wet look, basah untuk di bagian catnya. Dan selain itu juga pokoknya benar-benar rapi banget hal-hal seperti ininya. Nah, makanya itu kita memang lumayan cukup banyak banget customer yang dari luar kota untuk melakukan pengerjaan seperti ini. Karena gini guys, tujuan kami untuk melakukan pengerjaan seperti ini adalah satu, supaya mobilnya ini customer yang sudah mempercayai workshop kami
kami selalu menjaga dari segi kualitas. Karena saya sebelumnya berterima kasih customer yang sudah mempercayai kami, kami harus benar-benar memberikan yang terbaik kepada mereka, karena mereka sudah memberikan wewenang kepada kami. Dan yang pasti kami harus merasakan bahwa mobil ini adalah milik kami. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kami terapkan kepada tim kami. Jadi mobil masuk, kita wajibkan bahwa mobil ini adalah milik pribadi kami. Karena kita, karena apa? Karena kalau misalkan sedikit ada yang kekurangan segala macam, saya pun juga nggak mau, guys. Ya, nah, jadi untuk hal seperti ini, setelah kita menerapkan dari hal-hal seperti itu, saya jamin hasil juga sesuai yang kita harapkan, sesuai yang juga kita mau, guys. Ya, jadi kita menanamkan poin-poin seperti itu. Dan untuk di bagian parts setelah kita pasangin jadinya seperti ini. Ya, karena untuk model kap mesin juga berbeda dari generasi yang sebelumnya. Kalau ini dia ada semacam lekukan, ya, lalu dia ada nutnya, ada lekukan lagi. Dan selain itu juga headlamp kita menggunakan versi yang hatchback. Nanti kita akan hidupin nyalanya seperti apa. Dan oh ya, teman-teman pengen lihat nih di bagian kap mesinnya. Coba buka kap mesinnya. Itu juga ini ada bagian cover samping, ya. Ini bagian hidroliknya juga kita kasih yang terbaru. Ih, panas banget, guys. Nah, kalau untuk di bagian peredam seperti ini masih menggunakan versi yang bawaan mobilnya, guys. Ya, jadi ini sudah rapi. Kita tutup dulu, guys. Ih, panas, banget. Oke, guys. Nah, untuk di bagian bumper ini yang saya suka sih, dia ada lampu warna blue ice di bagian sininya, guys. Ini nanti kita hidupin mobilnya. Coba hidupin mobilnya. Nyalain ininya nih, blue ice-nya. Nah, jadi seperti itu. Keren sih. Jadi ini kita bikin saklar lagi di bagian dalam. Mungkin kalau misalkan si owner pengen dimatiin, nggak mau kelihatan rame, di sini bisa dimatiin, bisa nyala, bisa hidup. Nah, untuk di bagian headlamp ini adalah headlamp yang tipe full spec-nya, yang dimana full spec ini memiliki 3 mata. 1, 2, 3. Dan dia ada bagian DRL-nya, pada saat hidup senja, dia akan menyala DRL-nya. Coba kita tes lampunya. Nah, guys, tuh seperti itu. Jadi dia ada semacam welcome-nya. Kalau untuk lampu utamanya, oke, lampu utamanya nyala seperti ini. Jadi dia memiliki 2 mata, 2 proji, 3 proji. Ya, untuk posisi di sini dia ada lampu dimnya. Kalau kita ngedim, nah ya, dia nyala 2 di sini. Kalau ini cuma untuk lampu standby. Terang nggak lampunya? Saya jamin terang, karena saya untuk mobil ini pastinya kita sudah meng-QC-kan terlebih dahulu daya terangnya seperti apa, kira-kira fungsionalnya itu seperti apa. Sen juga running, untuk fungsi sennya juga running. Jadi keren pokoknya mobil kalian. Kalau misalkan di-upgrade, menggantikan dengan versi yang terbaru. Nah, kalau untuk bumper yang limgen ini, dia ada semacam ukirannya di sini, guys. Dan dia ada tulisannya pilotnya. Jadi ciri khas mobil ini, limgen memproduksi, dia ada ciri khas di sini, guys. Keren banget. Mobil kalian pasti ada kelihatan gagah dan juga lebih kelihatan padat, karena yang dimana desain bumper ini yang paling saya suka. Dan ini juga ada salah satu best seller kita nih. Rata-rata misalkan kita bilang 10, ya 7 customer memilih model seperti ini, tiganya ya versi dengan ATPM. Karena dia ada memiliki grillnya, ada aksesoris kurmannya seperti ini, guys. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada setiap masing-masing tahap tangga ini dia ada kurman. Dan untuk fog lamp juga kita ganti dengan versi yang terbaru untuk fog lampnya. Tuh, nyalanya seperti ini. Dan untuk limgen ini dia ada perpaduan warna, ya. Dari satu, warna bodi mobilnya hitam. Lalu yang kedua, di sini ada warna silver. Dan di sini juga ada warna polish metal. Dan selain ini juga untuk desain model cover fog lampnya, di sini dia ada semacam honeycomb desainnya. Jadi keren sih. Nggak polos kelihatan gimana gitu, ya. Luar biasa, guys. Lanjut kita lihat untuk di bagian samping nih, guys. Yuk kita ke bagian samping. Nah, kalau untuk di bagian samping ini generasi versi yang ATPM, yang di mana versi ATPM ini dia sampingnya udah ada seperti ini, guys. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sampingnya dia udah ada seperti ini. Jadi ini nggak bisa diganti karena dia berbeda, dia sudah ada knock si kancingnya tersebut. Jadi ini nggak bisa dibongkar kecuali yang sampingnya polos. Dan ini
cover spion kita ganti. Sebelumnya dia polos tapi sudah ada lampu seinnya, tetapi kita ganti dengan yang ada model kruman seperti ini. Ya, kita juga masih ada project lagi untuk mobil di depan sana. Teman-teman bisa lihat juga. Ini ada mobil apa nih? Alphard yang hybrid. Di sana juga masih ada Land Cruiser, itu Land Cruiser versi yang UK karena ini generasi di bagian ATPM-nya. Interior diapain nih? Nah, nanti kita akan bahas ya bagian interior. Nah, sampingnya belum selesai. Nah, ini nanti velg mau diganti sama ownernya. Nanti dia akan mau ganti sendiri. Jadi teman-teman bisa mau pasang di luar is okay. Dari kita juga kita menyediakan juga. Karena untuk paketan upgrade seperti ini seperti velg itu tidak termasuk karena itu bagian opsional. Fursen juga dipasang dengan versi yang terbaru. Ini ada lampunya. Jadi pada saat buka pintu, nah dia nyala seperti itu ya. Jadi nggak polos-polos amat. Dan kita kasih warna putih. Kalau misalkan warna kuning gimana ya? Kayak kurang matching gitu karena lampu depan udah keren. Masa sampingnya bukanya warnanya kuning. Jadi kurang sesuatu yang nggak enak dilihat gitu guys. Untuk di bagian interior, kepo kan interiornya diapain? Nah, yuk kita lihat yuk di bagian interiornya. Kira-kira mobil ini sudah kita apain aja. Let's go guys. Untuk di bagian interior, kita melakukan perubahannya kali ini di bagian setirnya. Nah, kalau kemarin itu kita ada melakukan pengupgradean yang tahun 2008 ya. Nah, itu 2008 itu nggak diapa-apain tuh bagian interiornya. Jadi, kalau mobil ini kali ini dia ingin melakukan penggantian setir. Kenapa sih setir diganti? Karena satu, desainnya pun juga sudah modern ketimbang dengan versi yang lama. Kalau yang lama kan kelihatan besar banget tuh ya. Selain itu juga tombolnya juga masih kelihatan tipe lamanya. Kalau misalkan dengan versi yang terbaru ini, sudah kita ganti dengan versi yang saat ini. Dia ada berbagai fitur, tetapi memang ada berbagai fitur juga yang tidak aktif karena kita mengaktifkan fitur yang sudah ada. Contohnya seperti radar seperti ini, seperti radar yang lain seperti ini. Nah, ini juga berbeda. Nah, ini juga masih diplastikin, mesti saya buka dulu. Jadi tuh guys. Cung. Sudah sempurna. Nah, untuk bagian jok ini juga joknya nggak kita apa-apain. Si owner pengen melakukan perbaikan sendiri ya, karena teman-teman bisa lihat juga untuk joknya ini sudah pecah-pecah. Lalu juga kalau mungkin kelihatan nggak sih di sini, ini ada semacam tambelan ya. Dan dia pengen dirapin dulu, jadi dia melakukan pengerjaannya tersendiri. Jadi kita cukup melakukan review di bagian setirnya aja. Kalau untuk di bagian belakang guys, apa aja sih perubahannya? Nah, jadi untuk di bagian belakang itu sama seperti depan. Kita melakukan perubahannya itu pelepasan dari bagasi, stop lamp, hingga di bagian bumpernya guys. Untuk di bagian bagasi, ini kita lihat di bagian dalamnya dulu. Dan jadi ini sudah terpasang yang dimana parts lamanya dari mulai karet. Nah, karet ini adalah karet sensor untuk fungsi power back door. Jadi kalau misalkan ini nggak dipasang, nggak bisa. Kalau kecuali dengan versi yang UK. Nah, UK itu nggak ada karet seperti ini. Lalu ini ada karet buat tahanan si
bagasi ke bagian bawah supaya tidak ada terjadi getaran. Ini bawaan pabrik, lalu ada kamera, ada lampu senja untuk plat nomor, ada tombol buat buka bagasinya. Dan ini semua sudah terpasang dengan rapih dan juga sudah presisi. Nah, perbedaannya apa sih dengan versi yang UK? Nah, kalau versi UK itu dia tidak memiliki power back door ya. Jadi ini power back door yang di versi bawaannya. Dan untuk versi yang UK itu dia tidak ada vakum pada saat penutupan pintu ataupun vakum pintu bagasinya. Nah, ini di bagian bawah ini udah saya lepas. Saya copotin. Kalau misalkan kita tutup nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini ada semacam vakumnya. Set. Nah, kalau ini dia fleksibel. Fleksibelnya bisa kita tutupin pakai tangan ya, seperti ini. Jadi bisa kita tutupin jebret, bisa manual sistemnya, ataupun juga kita tinggal tekan untuk di bagian tombol power back door-nya. Nah, seperti itu pada saat penutupannya. Jadi sudah rapi. Dan ini juga sudah tertutup dengan sempurna ya. Sudah cakep. Apa sih yang harus diperhatikan untuk di bagian belakang? Nah, karena ini ada pergantian di bagian bagasi, jadi yang harus poin kita tahankan itu, yang kita harus perhatikan itu adalah di bagian fitment antara bagasi di bagian pilar kanan maupun di bagian kiri, ataupun bisa disebut juga di bagian fendernya. Ya. Selain itu juga karena ini di bagian stop lamp kita ganti, dan teman-teman harus kita perhatikan juga adalah antara fitment si lampu ya. Dan ini kita pasangin juga garnish bawaan Limgen originalnya. Nah, ada yang berbeda. Apa sih yang berbeda? Nah, yang berbeda biasanya dengan versi yang karakter ini di bagian stop lampnya itu aslinya kan dia keruman. Nah, kali ini kita bikin berwarna hitam supaya pada saat bertemu di bagian garnish Limgennya ini warna itu cocok. Jadi tidak ada perubahan warna. Kalau misalkan menurut saya, kalau ini warna keruman, dia akan terputus di bagian sini, jadi tidak nyatu, jadi seolah-olah terputus ya, putusannya di sini. Jadi lebih baik kita hitamkan, dan ini salah satu option bagi teman-teman yang memiliki LC yang ingin melakukan pengupgradean ya, lebih baik itunya dihitamin kalau untuk melakukan pergantian tulisan Limgen. Kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan tulisan pergantian Land Cruiser-nya di bagian garnish-nya, ini nggak usah dihitamin, biarin dia keruman aja. Oke, okay, bumper belakang juga sudah diganti dengan versi yang terbaru. Ini ada reflektor ataupun mata kucing, ya sudah terpasang. Nah, kalau untuk di bagian bagasi ini, bagian bumper belakang ini ada body kit tambahan dari Limgen-nya. Ada dua warna juga, warna silver dan juga warna body, dan dia ada semacam sirip di sininya, keren sih. Lalu dia di sini juga ada di bagian samping. Sirip di bagian sininya, jadi sudah rapi pemasangannya. Ini juga ada silpletnya kita model seperti ini. Lalu emblem VXR-nya kita pasangin yang terbaru. Kalau untuk V8 ini juga sudah bawaan mobilnya ini. Dan untuk spoiler ya, spoiler karena ini generasi yang 2000, pokoknya 2010 ke atas itu dia sudah ada upper spoilernya. Kalau kecuali kalau misalkan dengan tahun 2008, kita sudah pernah beberapa kali mendapatkan tahun 2008. Nah, ini dia nggak ada upper spoilernya. Jadi dia polos, mau nggak mau teman-teman harus ditambahkan untuk upper spoilernya. Oke, ini juga sudah rapi, sudah cakep, sudah perfect. Untuk nyala lampunya, ini lampu yang kita pasangin dengan versi yang lampu LED, jadi ada irama pada saat menyalakan seperti ini, keren ya. Tuh. Dan lampunya ini cukup terang. Jadi ini kondisi pada saat lampu senja. Kalau pada saat pengereman, nah dia berubah. Dari di mana dia ada sirip garis ini, dia berubah nyalanya, lalu di bagian stop ini dia ada lampunya. Untuk ini bagian ini adalah lampu mundur. Nah, pada saat pemunduran dia lampunya nyala, dan untuk pada saat sen juga sama running. Oke, guys, keren. Mobilnya sudah rapi. Dan gimana? Layak nggak sih di-upgrade atau nggak? Ya, ini harus benar-benar layak. Karena dari dengan versi yang lama itu bisa dikatakan sudah kelihatan ketinggalan zaman. Ya. Dan kalau kalian ingin menjadikan versi yang generasi yang terbaru, mobil-mobil Sultan seperti ini, wajib di-upgrade. Pilihlah bengkel untuk melakukan pengupgradean yang bertanggung jawab. Dan yang pasti dari settingan, pemasangan, pengecatan, rapi, dan juga presisi.
Kalau teman-teman yang berminat untuk melakukan pengambilan di bengkel kami, silakan hubungi nomor kami yang ada di deskripsi. Nanti langsung kontak aja tim kami, karena kita untuk melakukan jadwal ini kita harus menyisikan jadwal pengerjaannya karena harus rapi. Nah, ini masih ada lagi nih mobil apa nih? Mobil Lexus. Nah, ini Lexus sudah selesai untuk melakukan pengerjaannya. Jadi kita taruh di pinggir dulu. Ini nanti akan kita review untuk hasil pengerjaannya. Nah, teman-teman pengen tahu untuk kita reviewnya, jangan lupa di-subscribe dulu dan juga ditekan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton dan selalu jaga kesehatan, guys. Thank you, guys.